Wah, lagi makan apa kamu? Ini nih, la ponte spaghetti. Aku juga mau bikin ah. Waduh, nanti aja. Habis ini PSS TV mau ngadain roommate challenge buat kita. Karena dari dulu teman satu kamar aku, kamu lagi. Ya udah, ayo, siapa takut? Ayo. Ya wis, sekarang perkenalan dulu, abis itu jawab pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab lebih banyak dari aku bakal masakin kamu la fonte spaghetti. Tapi kalau aku jawab lebih banyak, kamu harus beliin aku la fonte spaghetti buat stok, oke? Oke, siapa takut? Oke, sekarang pertanyaan pertama. Berapa size sepatu aku? Gampang banget. 41. Betul. Yang pertama, apa size baju dan celana saya di jersey musim ini? Gampang banget. Kalau baju, kalau nggak salah L. Terus? Celana juga L. Salah. Eh, benar. Salah. Saya udah tanya Giono. Salah. Baju M, celana L. Oke. Okay. Oh iya. Aku mau Arab M. Oke, yang kedua nih ya. Tahun berapa aku gabung di PSIS? Gampang lagi. Tahun 2018. Kok kamu tahu sih? Iya dong, kan saya. Oke, yang kedua buat kamu dari saya. Ya. Tahun berapa saya gabung di PSIS? Kalau nggak salah 1, 2, 3 2013. Oke. Betul. Oke. Terus. Oke, sekarang yang ketiga dari aku. Sebutkan tim yang aku bela sebelum aku gabung di PSIS. Oh, gampang sih. Itu. Aku kok lupa ya. Apa? Kamu jangan ngaku teman satu kamar aku ya. Itu tim divisi satu kan? Itu adalah per apa? Apa pokoknya dari per? Gak tahu. Apa? Aku ingat loh, tapi aku mengucap kok kayak kepanjangan loh, kegundelin. Perpanjangan. Kat. Tidak, salah. Perserang. Oh iya, aku main kamu. Perserang. Oke, gantian. Okay. Sebutkan nama lengkap dua anak saya. Saya tahu sekali. Anak kamu dua ya cuman ya? Iya. Mau nambah? Sementara dua dulu lah. Kenapa? Nggak nambah? Dua aja dulu. Berat ya. Oke, saya jawab yang pertama. Pertama. Kalau nggak salah, Siva, Alicia, Danisti. Betul? Umur berapa? Kan nggak ada di pertanyaan itu. Umur berapa? Itu satu ini. Enggak. Di pertanyaan tadi nggak ada. Satu kesatuan. Lanjutnya umur kedua. Berapa? Enggak, umur berapa? Kalau umur saya nggak tahu pasti. Nah, cuman nama lengkap saya tahu. Karena pertanyaan kamu cuma nama lengkap. Bisa diulangi nanti di video ya. Nama lengkap. Ya. Oke. Terus yang kedua, Flavio Sani Algifari. Betul? Kamu siap-siap beliin aku la fonte spaghetti buat stok di rumah. Oke. Terus siapa ini? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari saya buat kamu. Iya. Dengar. Ya. Apa alasan saya menggunakan nomor 72 tahun ini?
Karena saya pernah tahu ini ceritanya. Apa? Karena ada seseorang yang apa namanya pengaruh dalam karir sepak bola kamu, dan kamu mau mengenang beliau dengan memakai nomor 72 karena itu kelahiran dari beliau. Betul? Salah. salah. Cerita bohong kepada saya. 72 itu ada artinya 7 tambah 2 sama dengan Q. Kamu salah. Oke. Okay. Tapi enggak. Benar. Jawabannya benar. Okay. Bercanda. Jawaban dia benar. Oke. Yang keempat buat kamu. Kenapa saya pakai nomor 22? Karena saya baru tanya sama dia tadi, jawabannya karena dia suka aja. Karena kamu hanya suka pakai nomor 22. Salah. Ya, salah. Kami cerita kayak gitu sama aku. Tidak, kamu tidak benar. Enggak. Kamu salah. Enggak. Kamu tadi jawabnya gitu. Waktu aku tanya kamu gitu jawabnya. Kamu pernah tanya? Barusan tadi. Kayaknya enggak pernah. Tapi salah. Salah. Berarti kamu bohong sama aku. Jadi itu saya pakai nomor 22 itu. Kenapa? Ini panjang sekali ceritanya. Sedih guys. Oh, enggak ada tisu, ini aja pakai ini aja. Udah. Jadi jawabannya benar apa salah? Jawabannya apa kamu? Teman-teman pada nungguin nih jawabannya yang benar apa? Mungkin fans-fans kamu selama ini nggak tahu nih alasan. Ada sesuatu hal selama yang sangat dalam di balik nomor 22 itu. Jangan sedih. Oke. Karena nggak ada jawaban yang pasti, sekarang jawaban pertanyaan dari aku saya yang selanjutnya. Oke? Iya. Saya nggak kuat. Saat melawan tim mana? Tim mana? Saya memberi asis buat kamu. Maksudnya? Tahun 2020. 2020 itu waktu sebelum pandemi. Ini pertanyaan mudah sekali itu dijawab. Tiga pertanyaan. Kamu kalau sampai lupa, kamu memang teman satu kamar yang lawan Arema Malang. Sam. Bener nggak? Coba teman-teman. Teman-teman pasti bisa jawab. Tahun 2020 lah. Saya ngasih asis. Itu asis yang nggak sengaja itu kan? Buat Hari Nur. Iya, asis yang nggak sengaja itu kan? Kok nggak sengaja? Iya. Itu karena kamu yang pintar ya, langsung. Alah, nggak ya. Usah deh. Riang. Oke. Okay, sekarang lanjut pertanyaan dari terakhir. Oke, benar. Pertanyaan terakhir ini dari saya ini. Berapa jumlah gol saya di tahun 2018? Kecil. Nanti. Alah, sok ngitung. Hanya cuma 10 nggak cukup. Coba pinjam tanganmu. 1, 2, 3. 13! 13 gol. Saya tahu, saya ingat banget itu. 13 gol. Kok saya lupa ya? Malah saya lupa ini. Kamu 13 gol. Soalnya saya itu tahu. Agak kontroversi itu 2018 itu kan. Karena ada beberapa gol yang saya nggak tahu ya itu. Jadi antara gol saya apa gol Bruno. Itu jadi yang tahu. Terdaftar yang golnya jelas, siapa. Yang jelas yang tercatat di media-media sekarang 13 gol. Ya udah. Dan itu jawabannya. Ya udah. Betul? Oke. Terima kasih. Oke, jadi siapa tadi yang kalah? Saya. Saya kalah. Oke deh, sekarang aku masakin La Fonte spaghetti buat kamu. Oke, cepetan. Let's go.